screen. Video pada kali ini, saya nak kongsikan bagaimana saya buat satu motorsport harness. Dan pada kes kali ini, kami gunakan back issue race untuk pasang pada enjin 4G93 MyBack. Sebelum kita buat harness dan sebelum kita potong semua wire ni, adalah perlu kita plan apakah yang kita nak buat pada wiring ni. Contoh macam kereta ataupun enjin ni, kita nak buat ianya jalan e-throttle. So e-throttle, dia ada pedal sensor, ada throttle sensor. Kemudian kita akan jalankan EGT ataupun exhaust gas temperature. Kita akan jalankan traction control yang mana boleh di adjust oleh pemandu sama ada dia nak weak, strong ataupun off. Kita akan jalan electronic pump steering. Dia boleh switch off on manual dan ianya juga dikontrol oleh ECU. Kemudian dalam ni juga kita akan buat pit speed control. Mana dalam track ada satu, dalam pit lane kita akan control dia punya speed. Dan ada pelbagai lagi lah. Jadi input dan output banyak yang akan digunakan. Jadi sebelum kita nak potong semua wire ni, kita kena plan dahulu apa yang nak. Sebab tak semua wiring akan pergi ke engine bay. Ada wire akan pergi ke engine bay dan ada wire yang akan duduk di dalam cabin kereta. Jadi kita kena plan dulu apa-apa yang nak buat sebelum kita potong wire. Perkara pertama yang kita lakukan adalah kita perlu senaraikan apakah input output yang digunakan. Kemudian kita akan tulis dan kita akan tentukan adakah wire itu akan berada di dalam engine bay ataupun berada dalam cabin. Jadi kita tuliskan segala output yang ada, segala input yang ada. Kemudian setelah itu baru kita asingkan wire-wire yang kita tulis tadi dan kita tentukan manakah wire yang perlu berada di dalam dan di manakah wire yang perlu berada di dalam kabin. Jadi wire ini akan dipasang pada bodi putera. Jadi dalam wire ini terdapat juga wire untuk wiper, wire untuk reverse sensor, wire untuk water wiper, wire untuk brake dan segala wire-wire tambahan itu perlu ditambah sekali dalam wire ini. Pada meja yang digunakan ini terdapat lakaran untuk enjin sesuai digunakan untuk 4G9 series, 4G6 series untuk bodi wira dan juga putera. Jadi ianya memudahkan saya untuk memotong, menyukat wire tanpa perlu kita pergi pada kereta untuk ambil ukuran. Jadi setelah wire ini kena pasti, kita akan palut wire dengan wire tape. Ada tempat yang perlu kita gunakan wire tape dan ada juga tempat yang kita gunakan sleeve. Ada juga tempat yang kita menggunakan beberapa material lain. Ianya bergantung pada tempat yang hendak kita gunakan. Setelah itu kita akan masukkan kromat. Kemudian kita akan asingkan wire mengikut pecahan. Ada wire yang perlu pergi kepada fuse box. Ada wire yang perlu pergi pada sensor, contohnya injector, ignition, TPS, cooling temperature, air temperature. Untuk mendapatkan result yang kemas, kita perlu membuat kerja dengan teliti dan penuh kesabaran supaya tidak berlaku sebarang kesalahan semasa proses wiring dilakukan. Jadi untuk wiring ini, kita akan jalan wide band exhaust sensor, kita akan jalan EGT untuk 4 silinder, kita akan jalankan traction control yang mana ada speed sensor daripada depan dan juga tayar belakang. Dalam ruang kabin juga kita akan ada input untuk traction control on off, untuk speed limit, untuk speed limit. Dan segala switch ataupun input yang kita perlukan supaya ECU boleh tahu apakah yang kita hendak lakukan. Setelah wire siap, kita perlu letakkan tagging iaitu tanda bagi setiap sensor supaya mudah untuk kita pasang pada enjin nanti dan tidak perlu kita lihat pada setiap wire.
kerana pada setiap wire telah tertulis untuk penggunaan filter tertentu. Bagi proses pinning ataupun kita masukkan pin pada soket, kita perlu menggunakan peralatan yang betul supaya kita dapat result pinning yang kukuh. Ianya menyebabkan wiring kita menjadi lebih tahan lama dan tidak mudah tercabut. Kita perlu pilih peralatan yang betul untuk dapatkan result yang lebih kuat dan kukuh. Right tool for the right job. Setelah wiring siap, barulah kita akan pasang pada kereta. Jika anda suka video seperti ini, jangan lupa follow YouTube Carotina. Jangan lupa subscribe. Jika anda ada sebarang persoalan, sila tinggalkan pada ruang komen. Jumpa anda lagi pada video akan datang.